Anda kembali menyaksikan Buletin News pagi, pemirsa. Evakuasi seekor ular sanca raksasa di dalam rumah salah satu warga di Bantar Lampung berlangsung dramatis. Salah seorang petugas pemadam kebakaran yang mencoba mengevakuasi ular tersebut bahkan sempat dililit pada bagian kakinya. Inilah detik-detik saat salah seorang petugas damkar mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar yang ditemukan di salah satu rumah warga di Jalan Sisingamangaraja, Lampung. Pemilik rumah sempat syok melihat penangkapan ular dan segera berteriak histeris untuk meminta bantuan para tetangga. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Bahkan salah seorang petugas pemadam kebakaran sempat dililit ular pada bagian kakinya hingga sulit untuk melepaskan diri. Beruntung, rekan petugas yang lain dibantu warga berhasil melepaskan lilitan ular. Ngelihat ada ular di belakang situ, di belakang. Dia langsung menjerit lah, takutan drastis, ular itu gede banget. Di belakangnya itu posisinya di atas pelapor atau gimana? Di dapur. Ular sanca sepanjang 5 meter tersebut diduga keluar pasca hujan deras yang membuat sungai meluap. Hingga ular tersebut terbawa arus dan berada di pemukiman warga. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.